sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a stride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Oke, silakan semuanya, welcome back again bersama kamu di channel Puspita Melati. Kali ini kita mau review kereta panggung full fiber model Robocar Poli isi 9 gerbong. Ya, nih. Poli, ya pas. Ini namanya Poli ya. Terus untuk harganya ada di 20 juta ya isi 9. Jadi kan kalau isi 6-nya itu 14. Jadi 15, 16, 17, 18, 19. 14, 16, 18, 20 ya bener sih 9 20 juta ya. Jadi kalau isi 6-nya 14 juta, terus penambahan gerbongnya 2 juta ya. Nih unitnya seperti ini, si 9 ini pesanan Brebes ya, 9 gerbong ya. Monggo sing mau pesan unit kereta panggung full fiber model Robocar Poli ya, seperti ini. Oke, kita lihat dari dekat, kita review, jangan kemana-mana, tapi terus kita mati. Oke, penampakannya dari dekat seperti ini ya. Ini si 9 ini pertama ya. Ada Poli. Gerbong pertama ini Roy. Gerbong pertama Roy ya, yang agak besar, pemadam. Nah, ini pemadam. Tuh, dicuekin. Kita dicuekin sama Roy. Namanya Roy ya, full fiber. Ya ini. Tuh ya, bisa kelihatan ya, full fiber. Gerbong pertama Roy. Ini ada mesinnya. Nih, ya biasanya nih biasanya jenengan bingungnya di sini ya. Jadi ini tak jelasin sekalian nih, ada 3 kabel dari dinamo, ini 2. Terus ini nih. Nih dari dinamo kan ada 2 kabel ini ya. Merah sama hitam. Yang merah ini sambungkan ke baut ini. Ya. Terus dari baut yang merah ini lanjut ke ini klaker dimmer untuk mesin. Nah, ini klaker ya. Di klaker, aduh ngeblur. Klaker ya, yang merah nyambungnya ke sana. Oh, di sana, di sebelah sana. Yang klaker dimmer yang sebelah sana ya. Ini dah. Yang satunya. Tuh. Tuh, yang merah ke sana tuh. Gak kelihatan ya, kayak ya. Yang merah klaker dimmer yang sebelah sana. Terus ini yang hitam ke sini. Satunya sini. Ke klaker dimmer yang ini. Terus ini orang biasanya bingung. Terus kabel satunya ini ditarik ke belakang buat lampu, buat sambungan lampu ke belakang. Ya. Nanti jelasnya tak kasih video aja ya, pas gerbong ini belum naik, tak kirim video aja, ada kok videonya. Nanti tak tampilkan di belakangnya bisa, ya, atau pas di depan. Ya. Terus ini untuk ini dari panel kontrol. Ini kabel dari panel kontrol. Ini japet buaya ini. Tuh ya.
itu panel kontrolnya kotak hitam itu ya. Jadi yang satu buat lampu, yang satu buat ini kan besinya ada dua itu, satu dua ya. Besinya yang di tengah. Nah, kan ada dua, yang satu buat mesin, yang satu buat lampu hias, ya. Terus untuk minusnya di sini semua mainnya ya, atau masa di rel ini ya, di ini rel ini ya. Terus plusnya yang satu itu tadi, yang satu di sini, yang satu di sana. Nanti ada tulisannya, yang buat mesin mana, yang buat audio atau lampu hias mana. Oke, selanjutnya poli. Ini ada Ember. Terus ini McQueen. Heli. Ini Deli, ada Heli. Terus selanjutnya ini Marsupilami. Terus yang belakang, nah yang belakang ini enggak ada namanya. Belum ada namanya ini. Namanya apa? Sing jenengan ada ide nama, langsung sampaikan aja di kolom komentar ya, nama buat yang pink ini. Ini anjing apa kucing ya, pakai pita. Nih, apa namanya? Enggak tahu aku. Terus ini Tayo. Ini McQueen ya. Terus bendernya tuh di atas sama di bawah juga ada. Ini untuk panel kontrolnya seperti ini. Oke. Oke ya, jadi 20 juta C9 model full fiber bongkar poli seperti ini. Ya. Oke, mantap ya. Nampakkan ini dari dalam. Oke, gitu aja ya, karena udah asar ya. Ini udah waktunya asar ya, kita closing dulu ya. Monggo sih ada pertanyaan langsung sampaikan aja di kolom komentar, atau bisa japri ke nomor WA. Oke, ikan hiu melambai-lambai. Goodbye and see you next time. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos. Nah ini kan dari mesin ada dua kabel, kita nol merah. Narakan ke baut, yang hitam taruh di klaker yang depan bos, yang ada pirnya ini. Terus ini yang warna hitam, nah, yang biru ini ke belakang ini buat lampu bos, ini lampu. Nah, nanti dari gerbongnya kan ada kabel lagi, tinggal ambil kabel di sini. Ke pir yang satunya, ini tidak boleh cabungkan atas sendiri, ini buat lampu. Ini buat mesin. Nah, tinggal kita colokan sini. Ini bos. Ini dari dimmer yang ada yang kapitannya besar, ya kan? Ini yang buat posnya. Jadi kita urutkan, kita luruskan dari pir yang tadi, yang kabel yang pakai pir buat dinamo tadi kan sebelah kanan, sebelah luar. Nah, ini masanya bos, masanya taruh di pinggir. Nah, tinggal dinyalakan. Ini cetakannya buat dinamo, tinggal putar bos. Kalau dia nggak model seperti ini, berarti dimana yang depan nggak nempel. Nah, dorong dikit aja dia model. Ya, kebelakang lagi. Ya, dari saya bos, cara perakitannya seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.